Saya. Anda yang punya lab ini? Ya, serius? Iya, saya. Kok mikriting rambut? Ini saya wartawan. Dan ini saya membawa Sultan dari Istanbul. Anda wartawan? Iya. Mau liputan? Mau meliput tentang penemuan mumi yang berlimpahkan harta. Iya. Apakah ini muminya? Iya, ini. Dang 50! Dang 50! Ini muminya, Bu? Iya, ini muminya. Ini muminya kalau habis ngecas dicabut dong. Kenapa emang? Baterainya ngembung. Ini mumi ini dikubur dalam keadaan hamil. Oh gitu. Ini bisa ntar, ini siapa? Ini Sultan. Wow. Hai, halo. Halo. Oh, ini kamu yang punya laboratorium ini? Iya, laboratorium. Saya seperti pernah melihat kamu sebelumnya. Ya, di mana? Di mimpi saya. Waktu itu dia mimpi buruk emang. Ya, betul. Masa mimpi buruk? Apakah mumi ini dijual, Bu? Enggak, tidak. Ini mumi ini jangan dorong. Dorong-dorong aja ini mumi. Mumi ini dorong-dorong. Jangan suka dorong. Khususnya. Jangan digituin. Ini siapa perempuan ini? Ini siapa? Saya ini anak buahnya. Mahasiswa yang pengen menyelidiki mumi juga. Iya, betul. Mahasiswa. Dia yang bantuin saya. Tadi bantuin saya buat pindahin mumi. Aku bingung. Kenapa? Aku nyari kekurangannya kok gak ada? Wah! Gak bisa kabur. Randy mah jahat. Ini lari. Kenapa... Kenapa mumi ini bisa bergerak, Pak? Ya karena sebenarnya... Udah dibacain mantra-mantra sama ini. Ada mantranya, tapi dia memang ototnya masih aktif. Bisa dikendalikan, Pak? Bisa, Pak. Contohnya seperti apa, Pak? Bisa, ini bisa. Udah bisa banget. Oh, gitu. Maunya apa, Bapak? Maju dengan kaki kanan doang bisa? Bisa. Bisa, gimana caranya? Maju. Maju. Kaki kanan doang? Kanan. Lo tau kanan sama kiri. Ke kiri. Akbar, wangi banget. Emang gitu dia belinya literan parfum jadi agak boros. Bukan. Saya mencium ada bau-bau nggak enak soalnya. Oh gitu, ini bau. Mungkin dari ini mumi ini sekitar berapa tahun kalau boleh saya tahu ini mumi? Ini baru 6,5 tahun baru masuk SD. Tahun doang kan? 6 abad. Ini hitungannya sudah 6 abad. Oh gitu. Kalau boleh tahu ditemukannya di daerah mana? Di daerah sekarang di Kupa dia. Di Kupa? Kupa sama deket Cipadu juga. Iya, oh, deket Cipadu. Jadi kebetulan dia ditemuinya di Cikupa. Iya. Itu di antara gulungan-gulungan kain. Oh gitu. Iya. Tadinya di pabrik garment ya? Pabrik garment. Bentar. Lu dari tadi ngapa mata lu? Mata saya agak-agak minus ya, agak susah untuk melihat. Tapi bisa lalu ya. Banyak belajar di kerajaan, iya. Saya kesini tuh mau beli mami. Mami. Ini maminya. Mami. Mohon maaf kalau mami enggak bisa dibeli, mami cuma bisa nyariin. Oh. Mencari yang seperti apa? Nyariin muminya. Mami, kalau mami berapa mami? Rate mami berapa? Enggak aku. Ini mau dijual apa enggak muminya? Kira nawar saya. Bukan. Kalau ibu di pasar ciplak juga banyak. Tidak, jangan. Ini tidak dijual. Tidak dijual, Pak. Enak aja ini. Ini buat pajangan di ruang tamu kerajaan. Kamu lihat tuh. Lihat ini muminya ini. Benda bersejarah. Papa, aku suka mainan aku. Lihat. Aku suka, Papa. Pak, kamu mau? Mau, Papa. Aku mau beli, Papa. Papa beliin aku. Mas, kalau beli anduk dapat ini gak? Bukan. Bukan ini. Pokoknya ini tidak dijual ya. Tidak boleh. Ini terlalu ramai di sini. Jadi bisa mengganggu benda bersejarah ini. Tolonglah Bu, Ibu. Mami. Tidak dijual. Mr. Surya, saya mau mami itu. Oke. Saya mau mami itu sekarang. Tidak. Boleh, tolonglah. Tolonglah ini. Maaf, ada air gak? Buat apa? Muminya cegukan. Pak, cegukan di sini bukan di sini. Beda dia kalau beda. Bu, tolonglah Bu.
dijual lah ini. Jangan. Karena disuruh sama raja. Saya tidak mau menjual mumi ini berapapun harganya, bu, tidak bu, akan saya jual. Bu, ibu kita jual aja tahu, bu, biar dapat uang, bu. Ibu, itu mumi. Ibu bisa membantu ibu penelitian lagi buat barang-barang yang lain. Kita bisa cari mumi yang lebih bagus, bu. Iya, bu. Ini udah terlalu biru. Iya, bu. Udah putih banget. Iya. Bu, baiklah, bu, kalau dia tidak mau menjual muminya, terpaksa aku melakukan cara licik. Jangan. Surya, kamu ngapain, Surya? Dua kali mati. Yang kita bius, bukan... Nih. Baik. Maaf, aku salah. Lu ngapain? Ketiup angin. Ya Allah, adem banget. Masya Allah, berondong. Surya. Surya. Ayu, ayu. Habis vaksin. Habis vaksin juga lo. Lo ngapain? Kayak muminya, Pak, kayak muminya. Hah, sudah aku bius kalian semua. Ayo kita bawa. Ku ambil mumi dan petinya, bawa peti lu. Peti lu bawa. Bos. Bos. Ini dia, Bos, perhiasan yang saya ambil dari mumi tersebut. Sudah kita dapatkan muminya. Surya, kamu memang hebat. Terima kasih, Tuan. Aku bangga padamu. Ini semua karena bimbinganmu. Aku mau kasih bonus. Bonus yang bagaimana? Supaya Anda bisa terus berdua. Ada orang lewat. Apakah itu? Aku tak tahu. Sudah, jangan nyanyi terus. Surya. Iya, iya. Saya sebagai bos ente senang banget. Ente iya, luar biasa kerjanya. Bagus kan, Bos, kerjaan saya. Anak ini kasih, wah duh, hebat, hebat. Lengkap sekali, Bos, semuanya anting, giwang, semuanya lengkap, Bos. Anak kasih bonus buat Surya. Satu. Satu. Mau tambah lagi. Kalau mau bilang mau. Mau tambah lagi. Aduh. Lagi enak nih. Surya, lagi enak nih. Saya kaget, Tuhan, tiba-tiba. Iya, karena Anda senang banget. Oh iya, iya. Ini bagus. Nah, ini buat ente semua. Semua, Tuhan. Buat Surya. Terima kasih saya ucapkan sama, buat keluarga sama saya berbelanja. Sama-sama. Kelewatan. Jogetnya kelewatan. Capek. Aduh, capek. Sama nih, saya juga capek nih, Bos. Aduh. Jatuh. Yang itu keras. Tapi yang ini lembek. Mana petinya? Petinya? Petinya ada sama Ferel, Tuan. Bawa kemari. Bawa ke sini. Bawa kemari. Ferel! Ini orang kuat sekali. Kuat sekali. Anak buah anak yang ini kuat sekali. Anak gak kuat? Gak kuat. Berat. Mister gak kuat, Mister. Berat. Oh. Ini kuat. Kok dia bisa kuat? Wah. Luar biasa. Hebat. Hebat sekali. Anak bangga sama ente berdua.
Kita berhasil membawa mumi ini kemari. Dengan segala cara, Tuan. Ya. Boleh saya pinggirin dulu, Tuan? Ah, boleh. Soalnya ngalangin kamera. Nah, itu kuat. Itu kuat. Tadi bilang gak kuat. Itu kuat. Kuat. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama, Mister. Sekarang mana duit saya? Ah, duit apa? Lah, duit bayaran buat ambil muminya, Mister. Oh, kamu minta jatah. Iya, iya. Ini kan duit saya. Udah dikasih. Ini buat bayar ini. Oh. Kita harus bayar uang produksi dulu, baru sisa kita bagi-bagi. Oh iya, iya. Bocor ya? Kenapa saya jadi tipis? Cuma saya kenapa? Karena dia kuat. Karena dia kuat? Iya. Gak bisa, gak bisa. Kok diambil lagi? Loh. Lu yang tipis. Loh, Mister. Waduh, gak gua senior di sini yang membiuskan gua. Enak-enak aja lu. Baru juga letting ke-20 minta yang segini. Gak boleh gitu, kita harus adil bagi rata. Supaya tidak ada permusuhan. Iya. Ya. Satu. Iya. Yeah. Supaya adil. Satu. Satu. Dua. Iya. Yeah. Dua. Dua. Tiga. 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 Empat. 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 Adil, ini buat Ana. Lah, jembrengin. Oh. Tapi... Ngitungnya gimana sih, Tuan? Bagaimana apanya? Tadi kok jadi banyakan dia, sama gak ngitungnya? Ana bilang adil dan merata. Coba ratain lagi. Payahnya orang. Satu nih. Satu. 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 Adil dong. Adil. Ya, adil. Dua. 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 Bener sih dua. Bener. Tiga. 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 Empat. 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 Tanya buat Ana. Udah, jangan ribut-ribut. Eh, Samgong. Saya cuma segini. Oh, saya cuma segini. Dia cuma dapat 4. Rezeki gak kemana, rezeki gak kemana. Terima aja. Nah, tapi terima. Mister tetap aja, Mister. Mister janji uangnya semua, enggak cuma 4 doang. Ambil, ambil, ambil. Oh, terima kasih, Mister. Ya, bye-bye. Bye-bye. Ah, besok-besok cari lagi harta karun, harta karun. Wen, 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 Wen. Lu bisa enggak lewatnya belakang kamera aja? Iya. Ini ada yang jalan pintas, ngapain jalan susah? Iya, iya, biar enggak kelihatan. Lah, gua main dari awal? Iya, lu main dari sana. Baru masuk gitu. Iya. Berarti gua enggak boleh kelihatan. Iya, dari awal, dari sana. Dari awal gua main. Awal-awalnya. Awas ya, hari Sabtu jangan ikut main galasin sama kita. Ih, biar gua main benteng. Bentengnya satu di Aceh, satu lagi di Merauke. Jauh. Bercanda.